Dari Rompeng kita nak ke utara pula. Oh, okey. Ke Pulau Pinang. Nak ke mana? Oh, Pi Penang. Penang. Sebab di Pulau Pinang selalunya lukisan mural ni memang terkenal di pulau. Tapi sekarang ni kita nak tunjukkan di Butterworth pula. Oh, ada juga lukisan mural. Oh, lepas ni viral lah. Ambil gambar. Okey, ke sana. Menyelusuri lorong bahagian luar, lukisan dinding mengisahkan sejarah Butterworth menjadi tarikan penduduk tempatan mahupun pelancong asing. Seni jalanan itu memberi nafas baharu dan dimensi berbeza di dinding-dinding rumah kedai atau bangunan lama di kawasan berkenaan. Seni ini adalah hasil kreativiti arkitek kelahiran Butterworth, Zaini Zainul, bersama sekumpulan pelukis tempatan. Setakat ini, mereka berjaya menghasilkan 30 lukisan mural dan arca. Projek dijayakan bersama Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Think City. Ia antara program di bawah intervensi Pelan Tindakan Pekan Lama, program Butterworth Baharu bagi mewujudkan persekitaran hijau dan indah selain untuk menghidupkan semula lorong-lorong bangunan terbiar. Butterworth sebenarnya masa zaman 80-an, 90-an, satu bandar yang sangat hebat, sangat aktif. Tetapi dalam 10 tahun yang lepas, sudah kemurung sedikit. Jadi kita nak revive balik bandar Butterworth ni sebab Georgetown sudah ada banyak-banyak tarikan tourism. So Butterworth belum ada lagi. Jadi dengan konsep Butterworth Artwalk ni, is actually the street art akan menjadi tarikan yang menarik di Butterworth. Setiap lukisan ini mempunyai cerita di sebaliknya berdasarkan fakta yang menceritakan sejarah, sosio budaya dan ekonomi di Butterworth pada suatu ketika dahulu. Umpamanya, lukisan gajah ini menceritakan bagaimana ia digunakan sebagai medium untuk membantu masyarakat dalam perusahaan gula. Bagi pelukis yang terlibat, walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam menyiapkan projek ini, namun hasilnya memberi kepuasan yang tidak terhingga. Mural kat luar, cabaran dia macam biasalah, dari segi cuaca, kadang-kadang dari segi kita tackle colour untuk nak buat dalam keadaan cuaca, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Dan juga kadang-kadang bila luar ni, kita terganggu dengan environment luar lah, and dengan kualiti pada surface pada dinding pun kadang-kadang menjadikan satu masalah. Mostly dia melibatkan something yang boleh membuat perubahan pada seni tanah air, iaitu kita membuatkan mural dari segi educational punya mural. Okay, lukisan ni kalau kita tengok dia berus besar dan ada Butterworth dekat berus ni, made in Butterworth. Okay, kita orang nak bagi tahu yang mural-mural dekat sini adalah sumbangan daripada Z Gallery, iaitu anak jati Butterworth tu sendiri. Projek ini terbahagi kepada 3 fasa merangkumi jarak 400 meter. Fasa pertama menceritakan mengenai penemuan Butterworth dan pertanian. Fasa kedua pula mengenai sungai dan laut yang menjadi nadi utama masyarakat. Kini kumpulan ini berhasrat untuk menyiapkan fasa ketiga yang akan mengetengahkan jenis industri yang terdapat di Butterworth dan kereta api yang menjadi salah satu pengangkutan utama. Laporan G. Sharala Dewi bersama jurukamera Muhammad Zaki Chong untuk Selamat Pagi Malaysia.